Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan, sihat ke semua? Alhamdulillah. Sini saya nak share sikit tentang macam mana nak buat kempen strategi 2.0. Yang mana tuan-tuan puan, sekarang ni mungkin ada yang dapat jualan, ada yang belum dah dapat jualan. So sekarang ni kita nak buat kempen yang pertama adalah kita nak buat kempen media sosial. Alright. So bila kempen media sosial ni, yang pertama adalah tuan-tuan ikut sahaja ayat-ayat ataupun yang video gambar yang telah diberikan dalam Telegram. So yang pertama ni tuan-puan bila ikut, contohlah saya bagi hari ni, tuan-puan dah boleh ikut posting ni hari pertama pukul 5 petang. Konsisten buat sama-sama. Boleh post dekat dalam grup Facebook ataupun Facebook personal anda, dalam WhatsApp anda, dalam grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Alright. So copywriting dah ada, copywriting just nanti bila bawah ni tuan-puan, saya bagi dua carangan lah. Tuan-puan boleh letak nombor anda ataupun tuan-puan boleh letak link affiliate. Cuma saya cadangkan, tuan-puan boleh letak WhatsApp, nombor WhatsApp. Sebab apa? Nanti bila kita buat nombor WhatsApp, kita boleh follow up. Kita boleh, mungkin kita nak beli sekarang, nanti bila kurma dia dah habis. Alright. So, yang kedua pula kita akan buat jom infak. And so kita dah buat copywriting besarnya pahala, just copy paste letak dekat dalam social media anda, Facebook ke WhatsApp tadi, sama step yang sama, tapi kita buat pada hari yang kedua jam 5 petang. Dan berterusan kepada hari yang ketiga. Hari yang ketiga ni kita buat untuk Ramadan, bulan sedekah. So mungkin kita nak tak kempen sebenarnya, nak target orang-orang yang nak bersedekah bulan Ramadan ni. Mungkin dia rasa macam nak sedekah banyak, tapi why not, mungkin boleh sedekah kurma kepada orang yang nak buka puasa dekat masjid-masjid, dekat surau-surau. Kan ramai orang buka puasa, mungkin ramai orang buka mungkin sebab nak dapatkan pahala puasa, puasa ramai-ramai. Mungkin ada yang tak mampu nak puasa sendiri kat rumah. So kita bantulah kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Tapi kita boleh bagi dekat orang-orang yang susah, kita boleh bagi sebagai tanda. Mungkin dia teringin nak makan kurma ajwa, so kita boleh bagilah sebagai sedekah daripada kita, insyaAllah. Alright, dan yang kelima tuan-puan, yang keempat adalah tuan-puan boleh sama juga boleh beri hadiah pada kawan sepejabat. Kita boleh ajak kawan-kawan kita untuk buat kempen hadiah kepada, mungkin dia nak bagi dekat kawan sepejabat dia yang pernah selalu bantu dia dalam menguruskan kerja dia dan sebagainya. So kita boleh buat cooperating ni dan hantar ke kawan-kawan dia. Alright. Yang kelima cooperating yang sama juga, kita dah ada buat poster dan tuan-puan just copy paste sahaja ayat ni, post dekat social media juga. Pasal yang sama pukul 5 petang, insyaAllah. Kenapa kita buat pukul 5 petang? Sebab pada 5 petang ni selalunya orang dah start buka-buka telefon, dan mungkin ada orang tengah jam, buka handphone, tengok WhatsApp dan sebagainya, buka Facebook dia, dan mungkin dia tengah-tengah menunggu waktu berbuka puasa awal kan. Tapi itulah hakikat dia, macam tu. Baiklah, selesai cerita tentang berkaitan dengan kempen di media sosial. Dan sekarang kita nak buat kempen follow up database. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kurma ni, kurma yang mungkin yang customer pertama kita beli tu, mungkin kurma dia dah habis, ataupun kurma dia dah habis. So apa yang kita perlu buat adalah tuan-tuan puan, kita kena follow up dia. Kita kena tanya dia punya ni, tanya dia dia punya kurma dia lagi ke tak, dah habis ke belum dan sebagainya. Alright. So hari pertama ni kita buat copywriting, so hantar kat sana. Dan hari kedua sama juga, kita ni hantar dekat kita punya apa orang panggil ke, dekat kita punya prospek yang lama lah. Macam tu. Okay, dan hari yang kedua tuan-puan, benda yang sama juga, kita guna ayat ni, kita hantar dekat kita punya prospek juga. Sama juga hari yang ketiga, kita copy paste, kita copy dan hantar kepada hari ketiga, hari step by step. Tapi kalau diorang dah respon, kita boleh teruslah buat sesi closing. Sesi closing dengan diorang. Alright, hari ketiga. Eh, hari yang keempat juga, bersama juga. Hari keempat ni, kita nak bagi diorang ni program percuma Azdan. So senang sahaja, diorang boleh engage dan boleh dapatkan dengan tekan link di bawah ni. Dan kita pun dah buat ayat, dan kita pun dah share dalam grup Telegram. Jadi tuan-puan hanya copy paste dan hantarlah dekat copy paste dan hantar dekat mereka, insyaAllah. Alright. So tu sahaja tuan-puan, selamat beramal. Dan lepas ni saya nak bagi lagi satu lagi step, supaya tuan-puan kita ada satu kempen yang mana tuan-puan boleh buat duit raya yang lebih banyak dan lebih besar, insyaAllah. So kalau tuan-puan ikut je step by step ni,
InsyaAllah banyak benda yang akan berlaku dalam hidup Topan. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Anda boleh selamat beramal. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.